Okey, assalamualaikum semua dan hari ini kita ada satu kamera yang akan kita unbox iaitu Sony RX0 pada tahun 2020 ni. Untuk pengetahuan tuan-tuan semua, Sony RX0 ni sebenarnya dah keluar pada tahun 2017. Nah, dalam bulan Julai macam itulah. Okey. Dan masa keluar tu harga dia $699 US dollar ataupun dalam Malaysia lebih kurang $2,899. Okey, tapi pada tahun 2020 ni harga dia drop. Kalah semua benda sampai jadi boleh dapat bawah 1000 lah. Yang ni saya ambil display set, jadi dapatlah bawah 1000. Okay, kita akan unbox dan tengok apa yang dia bagi sebenarnya di dalam kotak ni. Okay, kita buka kotak dia. Okay, mula-mula kita dapat memory card Sony. Okay. Oh, dia bagi percuma ni. Ush, Spider-Man Far From Home. Nah, tak tahulah toke dia saja bagi apa. Okay, ni kita tak tepi dulu. Lepas tu, yang kedua, biasalah kita dapat manual. Warranty mak nenek semua yang memanglah kita pun baca pun tidak lah kan. Okay. Seterusnya, kita buka bawah dia. Nah, di sini ada beberapa benda lain lagi. Kita tengok dulu yang benda-benda biasa-biasa kita tengok. Yang mula-mula mestilah dia bagi. Kabel pengecasan USB. Kita tengok dia bagi apa ni. Oh, dia pakai micro. Okay. Nampak ah. Dia pakai micro USB. Dia bagi kabel lah. Kabel micro USB. Lepas tu, dia ada bagi lanyard. Okay. Lanyard ada tulis Sony. Mantap cuy. Okay. Oh, lanyard ni memang sesuai lah untuk kamera besar ni. Pakai lanyard. Tentunya dalam plastik yang sebelah sini, dia ada bagi apa? Oh, dia bagi charger. Charger apa buat ni? Boleh lah kan. Mungkin dalam 10 watt eh. 0.2 1.5 5. Oh, 1.5 amp 5 volt. Mungkin dalam 7.5 begitulah. Okay. Seterusnya kita tengok dia ada bagi bateri. Okay, bateri yang dia bagi kat sini adalah NPBJ1 eh. Okay, untuk kebanyakan kamera Sony RX, dia bagi NPBX1. Yang ni BJ1. Mungkin dia lebih nipis dan lebih kecil sikit lah. Dia punya kapasiti pun 700 mAh saja. Okay. Yang ini, banyak review kat internet cakap tak tahu benda apa. Ini adalah untuk menjaga slot tempat cucuk micro dan juga mic semua. Okay. Bila cucuk mic semua tu, kita pakai benda ni supaya dia punya dia punya slot tu tak longgar lah. Tak goyang-goyang dan tak rosak nanti. Okay, akhir sekali kita dapat ini dia yang kita tunggu-tunggu. Kamera kecil tapi power, iaitu Sony RX0. Ya, itu dia tuan-tuan. Tengok depan dia, dia bagi tulis, dia bagi lens Zeiss Tessa Tista F4 24mm. Di atas ada shutter dengan power. Oh, ada mic. Ada mic. Sebelah kiri ada tulis Zeiss. Ada lubang untuk layar gantung. Bawah ada slot. Tripod. Senang nak pakai. Mana-mana. Okay. Sebelah kiri, dia ada tempat open. Iaitu tempat bateri lah kot. Saya expect benda ni. Okay. Kita buka tengok. Betul lah. Bateri. Okay. Dan di belakang. Wow. Menu dia sama sebiji macam kamera RX yang biasa-biasa kita tengok di pasaran. Yang ni pula adalah slot yang special. Jarang ada benda ni. Cuba kalau tuan-tuan tengok. Iaitu yang pertama, slot micro USB, slot micro HDMI. Okey, kita tengok micro HDMI. Yang ini micro USB, slot SD card dan juga special untuk microphone input. Jadi kalau tuan-tuan buat rakaman guna benda ni, boleh cucuk mic. Mudah sikit aja. Okay, taklah bunyi angin dia kuat. Okay. Sebenarnya, kamera ni masa dia keluar, dia ada banyak kritikan lah. Kritikan, antara-antara kritikan dia yang dahsyat adalah dia tak ada autofocus yang semasa video. Lepas tu, dia punya minimum focusing distance tu adalah 0.5 meter. Jadi, agak rapat. Jadi, tuan-tuan nak framing dia agak susah lah sebab rapat sangat. Dan juga
Dia tak ada image stabilization. Sebab besar ni, nak sumbat image stabilization memang tak mampu lah. Tapi Sony kan patutnya sumbat lah. In built-in ke software stabilization ke kan. Tak payahlah bagi yang dekat lens punya stabilization. Janji ada skip jadilah. Tapi dia tak bagi, tak tahu kenapa. Dan seterusnya menu dia belakang ni punyalah kecil dan banyak complicated sama. Kalau tuan-tuan pernah guna kamera Sony, tuan-tuan tahu yang benda ni memang detail. Banyak sangat setting dan menu untuk kita tengok sebelum kita dapat guna. Dan akhir sekali adalah lens dia fix f4 24mm. Dia zoom macam mana, dia tak boleh buka aperture dia lagi besar ataupun lagi kecil. Dia tak boleh. Selalu kalau lens lain, kamera kita beli, kita boleh pergi f11, f12. Okay. Tapi yang ni tak boleh. Dia tak boleh mengecilkan aperture dia sebab fix dia bulat besar tu je lubang lens dia. Okay. Tapi di samping itu dia ada kelebihan dia. Kelebihan dia yang paling utama adalah 1 inch CMOS sensor. Okay. Senang cerita, sensor dalam ni 4 kali lagi besar pada sensor-sensor dalam GoPro. Jadi dia lagi detail, dia punya sharpness semua lagi mantap lah berbanding kamera biasa. Okay. Dan juga dia pakai lens Zeiss. Zeiss kalau tuan-tuan pernah Google ke apa semua, Zeiss ni adalah pencipta dia yang orang yang buat lens kamera lah. Kira lens-lens spek, lens-lens kamera semua dia buat. Dan yang dia buat tu memang berkualiti lah. Okay. Dan juga body ni adalah besi tuan-tuan, besi. Okay. Keliling ni besi. Okay. Body ni sangat kuat, dia besi, shockproof sehingga 200 kilo. Maksudnya ada benda tekan sampai 200 kilo ni masih boleh tahan. Waterproof sampai 10 meter tanpa casing. Ni masa macam ni terus masuk dalam air 10 meter boleh tahan. Okay. Dan akhir sekali dia ada slot microphone yang tadi saya tunjuk tu. Okay. Ni. Okay. Sebab tak banyak compact camera yang bagi slot microphone. Kalau ada mesti harga dia beriban-riban. Tapi saya dapat ni weh, harga murah gila. Okay. Jadi itu saja unboxing kita untuk kali ini tentang Sony RX0, kamera mantap yang jatuh harga. Okay, bye-bye.